Apakah di sini ada para penyembah yang pernah marah? Hare Krishna. Bhagavad Gita mengatakan tidak baik untuk menjadi marah. Dan banyak di banyak tempat dinyatakan seperti itu. Jadi mulai bab 2 ayat 62. Gimana sebenarnya sudah menyusun dari stropa-stropa ini, namun tidak ditemukan di mana ditaruh. Just in the slokas in the Kamala Prabhupada, 260 times the word anger comes. Ada sekitar 260 slokas yang ditemukan mengungkapkan tentang amarah. Once in a while it's Krishna's anger. Kadangkala Krishna juga marah. Radharani Matari, Sri Mati Radharani juga menjadi marah. But her anger is just to tease Krishna. Namun marahnya itu hanya untuk menggoda Krishna. Krishna becomes like Srinidhi, Varaha got angry at Hiranyaksha. Ketika saat di Narasingha, Varaha, dan itu beliau juga marah. Because they're disturbing the Lord. Dikarenakan para raksasa mengganggu para penyembah. Bukan dikarenakan mengharapkan diri mereka sendiri. Beliau hanya marah ketika ada seseorang yang mengganggu para penyembah. Ketika ada seseorang yang menghina Krishna, beliau tidak peduli. Mungkin para penyembah mengetahui yang ini, doa ini. Ketika kita memikirkan objek indera-indera, apapun itu yang dipikir, kita menjadi terikat. Jadi keterikatan tersebut, hawa nafsu muncul. From lust. Kemudian dari hawa nafsu itu, apa yang berikutnya akan terwujud? Anger. Anger. So anger not very good. Jadi marah itu tidak begitu baik. But lust is a root. Namun hawa nafsu adalah akar dari semuanya. When Arjuna asked Krishna, why do we do things we don't want to do? Ketika Arjuna berkata, kenapa kita melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan? Kami kekode, it's all due to lust. Itu semua dikarenakan hawa nafsu. So we have to stop the lust. Jadi kita harus menghentikan hawa nafsu tersebut. Love for Krishna. Dengan mentara mengembangkan rasa cinta kita kepada Krishna. Tidak menginginkan hanya untuk saya dan saya. From anger, dari rasa marah, kodo bhavati sammoha. Ada yang tahu artinya moha? From anger, complete delusion. Jadi dari rasa marah muncul penuhnya kebingungan, ilusi. That means just not knowing what's going on. Jadi ilusi itu artinya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.
From that, memory gets bewildered. Dengan setelah itu ingatan jadi terbingungkan. And then when memory is bewildered. Dan ketika ingatan terbingungkan, kecerdasan jadi hilang. Dan ketika kecerdasan hilang, kita akan terjatuh dalam dunia material ini. Para penyembah membuat sebuah kata untuk Yesus dengan blue. Yang pernah baca manga? Pernah baca manga atau komik Jepang? Jadi kalau itu biasanya mereka akan menunjukkan ada sesuatu yang jatuh dari air atau tulisannya blue. Jadi kita harus menghentikan hawa nafsu. Ketika seseorang bebas dari hawa nafsu, di bab 5 sebelum kita meninggalkan badan ini, jadi mereka yang bebas dari rasa marah, keinginan material yang menginsafi diri, akan pasti mencapai pembebasan. Kemudian ada di awal bab 16 diungkapkan kualitas-kualitas yang baik. Itu seseorang harus terbebas dari rasa marah. Dia suka untuk mencari kesalahan. Sikap belas kasih. Pride, arrogance, conceit, anger. Rasa angkuh, kesombongan, itu sikap-sikap dari orang yang jahat. Jika bisa punya buku Bogor kita, dia bisa buat 16. Jadi diungkapkan daftar sifat-sifat kualitas. Mereka tertangkap dengan sifat hawa nafsu. Jadi orang jahat mereka terjebak dalam hawa nafsu ini. Mungkin berikutnya bagi penyembah yang telah mengetahui selaka ini. Trividam narakasyedam varam nashanam atna kama krodha tatha lobha tasmad etat prayasya. Who can say that? Ada yang bisa menerjemahkan sifat tersebut? Tidak ada yang bisa diucapkan dengan keras. Ada tiga pintu gerbang menuju neraka tersebut. Hawa nafsu, amarah, dan loba. Setiap orang waras harus meninggalkan tiga sifat ini. Sebab tiga sifat ini menyebabkan sang roh merosot. It's reading it or it's remembering? Baca atau hafal itu? Jadi ibu amat tadinya sempat menemukan apa di Bogor kita. Three gates leading to hell. Jadi tiga gerbang untuk membawa kita ke neraka. Some devotees have a rock and roll band. Jadi beberapa tahun yang lalu orang penyembah punya band rock and roll. Lust, lust, anger and greed, three gates leading to hell. Di liriknya hawa nafsu, amarah dan rasa loba akan adalah tiga gerbang mengantar kita kepada neraka. So don't knock on those doors because they will open. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu itu, mereka akan membuka dan selamat datang. The hell people will look like your best friends. Mereka akan melakukan seperti teman kita dan ayo silakan masuk. When you
get in, it'll be something different. Nah, nanti kita masuk akan ada hal yang berbeda ya tadi. So anyway, like Arjuna got angry to fight. Arjuna marah saat bertarung. Krishna, when Karna, you know, was stuck and he was begging, "Don't kill me, I'm stuck," you know. Tidak karena terjebak meminta menunggu agar bisa dia lepas dari rodanya yang terjebak itu. Arjuna menunggu untuk bisa sampai dia bebas. Namun Krishna menyuruhnya memerintahkannya untuk bunuh Karna. Dan mengingatkan segala hal buruk yang telah dilakukan Karna terhadap cerita Arjuna. Pada kata dia, siapa engkau yang bisa meminta hal ini atas apa yang telah engkau lakukan kepada Arjuna? Kemudian pada Srimad Bhagavatam, Kali Yuga is coming and people became accustomed to greed and anger and pride. Dan ketika Kali datang, jadi orang-orang terpengaruh dengan sifat hawa nafsu, marah dan loba ini. Dan kemudian ini adalah berikut adalah sifat baik, mengendalikan rasa marah. Dan ada banyak lagi sifat baik. People are suffering. This is Brahma talking. Bagi orang-orang menjadi penderita, mereka menderita dari musim dingin, panas, hujan. Dan mereka diliputi oleh rasa keinginan kuat untuk melakukan hubungan seks. Dan amarah tidak pernah lelah untuk. Dan Brahma merasa bersedih untuk hal itu. So to create the material world, the first thing he had to make. Jadi hal itu yang dibuat hal pertama saat membuat dunia material ini. Self-deception. Yeah, tricking yourself. Menipu diri kita. Sense of death. Kemudian fear of death. Ketakutan akan rasa kematian. Anger after frustration. Kemudian marah dikarenakan frustasi. Thinking I own something. Berpikir bahwa saya memiliki sesuatu. Thinking I'm the body. Dan memikirkan bahwa saya adalah badan ini. Itu yang dibuat oleh kali pertama oleh Dewa Brahma. Kumara refused to obey when Brahma. Dan Kumara menolak perintah dari Dewa Brahma. He got angry. Dewa Brahma menjadi marah. And Shiva came out from his head. Dan Asiwa, Dewa Siwa muncul dari kepala beliau. Tried to control his anger, but dia mencoba untuk mengendalikan amarahnya dan namun Dewa Siwa telah muncul. So mixed child came on blue and jadi seorang anak yang memiliki warna bercampur merah dan biru. So it goes on and on. Dan ini terus diperbincangkan mengenai hal ini di dalam terjebak berapa dengan Krishna. Krishna fought. Daksha became very angry. Dan kemudian Daksha juga menjadi marah. Sati, the wife of Shiva, heard Daksha insulting her husband. She just turned up her own nose. Ketika Sati mendengar suaminya dihina, dia membakar dirinya. Didn't want anything to do with her father. Didn't want to be bodily connected. Jadi karena beliau tidak ingin memiliki satu hubungan terhadap ayahnya. Kemudian Dewa Siwa juga menjadi marah.
muncul apa pribadi amarah itu Wirabhadra. Iya. Saat itu mereka bilang mengikut Dewa Siwa mengaturkan keseluruhan niatnya yang dilakukan oleh jika Dewa Siwa marah itu semua keseluruhan alam semesta bisa dihancurkan. Ketika Dewa Siwa datang, tidak menjadi marah lagi. Ada satu ketika Dhruva melawan Yaksa. Ketika itu awalnya Dhruva ingin menjadi marah terhadap ayahnya dan menginginkan untuk mengumpulkan kekayaan lebih daripada ayahnya. Kedua itu ketika saudaranya terbunuh oleh Yaksa, dia ingin membunuh semua Yaksa. Dan yang waktu Kuera datang mengatakan bahwa amarah itu akan menghambat jalan keinsafan diri. Jadi kemudian amarahnya hilang. Amarah bisa digunakan untuk hal yang kebaikan. Vishwanatha Chakrabarti. Saya akan menggunakan 6 hal jahat ini untuk menggunakan dengan benar. Karena amarah adalah salah satu musuh. Kama kroda loba. Ini sifat nafsu, amarah, loba. Rasa iri hati, ilusi. Kita harus meninggalkan itu semua. Banyak orang yang tidak memiliki yang memiliki marah. Jika yogi tidak bisa mendirikan kemarahan, dia akan diliputi oleh hawa nafsu. Jadi pikiran adalah akar dari semua itu. Jadi kita harus menyibukkan pikiran kita dengan mengucapkan nama Tuhan, mengucapkan Hari Krishna. Ada banyak mengenai amarah diungkapkan di beberapa stoka tempat-tempat yang lain. Very, very. Jadi amarah itu begitu kuat. But one can learn how to use the anger. Namun seseorang bisa belajar bagaimana cara menggunakan amarah tersebut untuk mengalahkan seseorang. Dan namun kita tentu tidak digunakan untuk membunuh seseorang, tapi digunakan untuk energi itu, tenaga itu di convert untuk menggunakan dalam penyebaran nama Tuhan, Harinam. Daksa juga marah kepada Narada Muni karena telah mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan mengutuk Narada Muni dan menghinanya begitu sangat. Dan Hiranya Kasipu juga selalu marah. Remember the personality of Godhead, Paramatma.
Once you remember Krishna, ketika kita mengingat Krishna di dalam hati, dan mempersembahkan sembah sujud kepada semua orang, semua makhluk hidup. Ada begitu, ada banyak cara untuk dalam menghormati makhluk hidup. By doing that, dengan melakukan itu, cut down the influence of enemies, lust and hatred. Itu bisa memotong pengaruh dari pemusuh tersebut yang namanya hawa nafsu, amarah dan loba, ilusi, kegilaan dan iri hati. Itu kan jadi hawa nafsu dan amarah, dan dikarenakan kita menyangka sesuatu yang orang lain miliki. Jika mengulas itu bisa terus dan bisa lebih panjang lagi, lebar lagi. Beliau mencari beberapa kutipan yang didapatkan di internet mengenai tentang kemarahan. Couldn't find the end of it. So many. Ada begitu banyak ditemukan, tidak ada akhirnya. Some of them were repeated again. Beberapa hal sudah diulang-ulang. Now here's one. It's just one page. That's why I wanted to project it. It has words that are the same as anger. Ini ada beberapa kata yang persamaannya dengan kata marah. Hatred, fury. Rasa benci. Violence. Sikap merusak. So many. Ada begitu banyak hal. Kekerasan. Holding on to anger is like holding a hot coal in your hand like this. Ketika kita menahan marah, rasa marah itu seperti memegang batu bara yang panas. I'm going to throw it at Govindanandan because I'm angry. Dan ingin melemparkan kepada Govindanandan karena saya butuh marah kepadanya. Meanwhile, my hand gets completely burned. Namun saat yang sama, karena kita menjadi panas, berbakar. That's from Buddha. Itu dari Buddha. That's vengeance. You want to get vengeance. You want to punish someone that you. Balas dendam. Ingin menghukum atau ingin membuat masalah kepada memberi masalah kepada orang tersebut. There's no benefit, only you suffer. Tidak ada manfaat dari hal ini, membuat diri kita menderita. Anger is a feeling that makes your mouth go faster than your mind. Jadi marah itu adalah rasa yang dapat membuat mulut Anda menjadi lebih cepat dari berpikiran. Anger is so powerful, it just takes over everyone's experience. Jadi marah itu begitu kuat, mengambil alih semua orang. Some people, you know, they get so angry, they can't even remember. They're just completely controlled by anger. They say, no, I never did that. Jika orang marah, dia orang itu tersebut menjadi lupa akan apa yang dilakukannya. Jadi, saya tidak ingat apa yang saya lakukan. Dan berpikir bahwa tidak pernah jadi. Another one is one letter short. If you add one letter in front, becomes danger. In the English language. I don't know in your language. Jadi, marah itu dalam adalah kata singkatan kata dari pendekan kata dari danger atau bahaya. Jadi anger jadi danger. A weak person. Some kind of weaker person. Jadi jenis orang yang lemah.
they will seorang yang marah, they are afraid to express their anger. Jadi mereka kadang takut untuk mengungkapkan rasa marah mereka. Then it burns them up. Dan itu akan menghancurkan diri mereka. It pollutes your kidney and your liver. Akan memberikan pengaruh buruk pada and then those people get depressed and all those mental problems. Memberikan depresi, masalah mentalnya juga menjadi sakit. Some are a little more powerful. They will start shouting insults. Namun bagi orang yang cukup berani, dia akan mungkin marah dan kemudian memarahi orang lain dan menghina orang lain. Sometimes, you know, a whole marriage or something can break up because somebody on one side gets angry and says something. Dan pernikahan bisa rusak dikarenakan salah satunya sedang mengalami amarah. Someone might start a fight with you, punch you, or kill you. Bisa juga karena amarah seorang bisa memukul, membunuh. Then people are more powerful, they'll physically punish them. Ini yang lebih kuat lagi akan mampu untuk mengalahkan orang yang marah. Dan misalnya juga orang yang lebih kuat lagi, misalnya presiden. They might start a war. Mungkin bisa jadi dia akan memulai sebuah perang. Angry at somebody from another country. Karena marah terhadap seorang yang ada di negara lain atau seorang yang beragama lain. So better to give it up. Jadi yang terbaik adalah meninggalkan rasa marah. Anger doesn't solve anything. Jadi amarah itu tidak bisa membuat melembutkan sesuatu. But it can destroy things. Tapi bisa menghancurkan sesuatu. Speak when you're angry. Jadi berbicaralah ketika engkau marah. And you will make the best speech you'll ever regret. Maka engkau akan membuat sebuah pernyataan atau perkataan yang akan membuatmu. I'm sorry, I didn't mean to say it, but you said it. Menyesali. No, I didn't mean it. Ya, kalau saya tidak bermaksud mengatakan itu, tapi ya kamu sudah mengatakannya. Jadi jangan aku kenali. Another thing Buddha said. Holding on to anger. Just always angry at somebody. Selalu menahan rasa marah atau selalu marah terhadap seseorang. You're not strong enough to fight them. Kamu tidak cukup kuat untuk melawan orang itu. It's like drinking poison and thinking the other person's gonna die. Itu seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain itu mati. Itu dari Buddha. Anger is not a new thing. Jadi marah itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dari sejak lama. You will not be punished, this is again Buddha. You won't be punished for your anger. Engkau akan dihukum karena marahmu. You will be punished by your anger. Engkau tidak akan dihukum karena amarahmu, tapi engkau akan amarahmu yang akan menghukummu. So we might notice that people that are angry a lot. Kita akan bisa melihat orang yang selalu marah. They always blaming someone else. Dia selalu menyalahkan orang lain atas permasalahan yang ia hadapi. Or they offend someone because they're angry. Dia melakukan kesalahan terhadap orang lain karena amarahnya. And then they suffer because defending a devotee. Dan dia menjadi menderita karena melakukan kesalahan terhadap orang penyembah. Karena orang ini saya menjadi menderita. Because you offended him and Krishna doesn't like that. Sebenarnya yang terjadi adalah karena orang itu melakukan kesalahan terhadap penyembah, karena Krishna menghukumnya. Who knows the ten offenses?
Siapa yang tahu 7 jenis kesalahan dalam hubungan dengan maksud Tuhan? Who knows the first offense? Apa kesalahan pertama? Everybody knows it, so why do I go on offending? Jika sudah semua, jadi semua orang semua penyembah mengetahui hal itu, jadi kenapa kita harus melakukan sebuah kesalahan dan punya penyembah lain? Jadi sikap apa hawa nafsu dan amarah itu kuat. Dan Bhakti Vinod Thakur di sana. Bhakti Vinod Thakur memberikan explanation in different, you know, the offenses kind of expanded. Penjelasan yang lebih diperluas lagi oleh beliau, penjelasan terhadap penjelasan kesalahan ini. Said, one is to physically injure a devotee. Satunya itu adalah dengan apa melakukan kekerasan terhadap melukai penyembah. Kill a devotee. Membunuh penyembah. Not become very happy to see it. Dan menjadi bahagia dengan melihat penyembah. Also, a Vaishnava person. Itu juga adalah. Why is he here? I don't know. Vaishnava Prada. Kenapa orang itu ada di sini? Someone says they're unhappy. We have that happen. Why? The. You can't get all the devotees to come to one gathering. Somebody always does. Jadi di Hawaii juga, di mana kita bisa membuat para penyembah datang ada perkumpulan apa, suatu acara. Because they're something that the body said to them, and then they come in here. Karena mereka telah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Membuat kita menjadi lebih berhati hati. People often ask, how can I get rid of anger? How can I get rid of anger? Jadi bagaimanakah kita, bagaimanakah saya bisa dapat menghilangkan rasa marah ini? Jadi ibu beliau mengatakan, atau seorang ibu mengatakan, oh saya menjadi marah dikarenakan anak saya tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Can't control him. Saya tidak bisa mengendalikannya, karena itu saya marah. So, you know, not a good idea. Ini bukan sebuah ide yang bagus. Marah. Kita harus mengendalikan anak sama apa? Memberikan. Same thing for devotees. Menggait penyembah anak. Kita juga melakukan hal yang sama pada penyembah. Trying to control devotees. Jadi untuk mengalihkan penyembah bukan cara yang terbaik untuk berhubungan dengan penyembah, namun menyemangatkan mereka yang harus dilakukan. Mari kita berhati-hati mengenai marah ini. Among all the different kinds of offenses. Karena di antara semua berbagai jenis kesalahan ini, nothing's worse than blaspheming. Tidak ada yang lebih buruk dari menghina penyembah. Jadi kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Foolish person who criticizes and insults Vaishnava. Orang bodoh. Orang yang bodoh yang mengkritisi Vaishnava yang agung akan jatuh dalam neraka bernama Maharaurawa. Bersama dengan leluhurnya. Jadi berhati-hatilah. And feel sorry for people that focus on some we have some degree.
all they just can't stop thinking that how much they don't like them. Dan menjadi prihatinlah kepada penyembah yang hal-hal seperti itu, kepada beberapa penyembah yang seperti itu. Then they're never happy. Karena ada penyembah yang seperti itu, karena mereka tidak menjadi bahagia. Dan selalu berpikir bahwa penyembah itu adalah penyebab masalah. So someone who kills a devotee. Orang yang membunuh penyembah. Someone who blasphemes a devotee. Yang menghina penyembah. Someone who's angry at a devotee. Yang menjadi yang marah kepada penyembah. And doesn't properly greet the devotee when he sees him. Dan tidak memberikan penghormatan secara benar ketika bertemu, menjadi marah kepada penyembah, tidak merasa bahagia bertemu dengan penyembah, akan diperosotkan dengan sifat-sifat yang buruk, perbuatan buruk. If you don't leave the place where blasphemy is going on. Ketika seorang tidak pergi dari tempat di mana penghinaan itu terjadi, maka kau akan kehilangan segala hasil bakti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Seperti Haridas Thakur, ketika harus pergi ke pengadilan Muslim, they were criticizing the Lord. Mereka menghina para penyembah. Then after he was beaten from all the marketplaces. Dan ketika setelah Haridas Thakur dipukuli, dipecut dalam pasar, he said, "I deserve it." Dia mengatakan, saya pantas untuk mendapatkan hukuman ini. Because I listened to them criticize the Pope. Karena saya mendengarkan orang-orang ini menghina penyembah. So it's bad enough to, not offer respect to any deity. Jadi yang terbaik adalah untuk memberikan penghormatan kepada semua jiwa. But disrespecting or dishonoring a Vaishnava is very serious. Memberikan penghormatan kepada Vaishnava adalah buruk. There's no sin that you can't destroy by doing some kind of tapasya. Tidak pun perbuatan dosa itu dapat dihancurkan dari perbuatan ketapaan-ketapaan. Namun kesalahan terhadap penyembah sangat sulit dihancurkan. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang biasa akan mempengaruhi pikiran kita, memberikan efek pada pikiran dan badan kita. Namun aparada, Vaishnava jika kita melakukan kesalahan kepada penyembah, walaupun kita berusaha dengan mengucapkan japa dan berbagai serangan bakti, itu tidak akan memberikan pengaruh untuk menghapusnya. Krishna ini walaupun dia telah banyak melakukan pelayanan, looked like he was chanting
dia lihat terlihat selalu berjumpa setiap saat. Dia alasannya adalah karena dia sudah melakukan Vaishnava Parada. Dia berpikir bahwa dia yang lebih baik daripada penyembah yang lain. So they don't get any money. Dia. This morning I gave a pagi tadi Guru Mahat memberikan kelas kepada penyembah Cina. Terutama di Cina. What if I see a senior devotee is envious and angry? Bagaimana apa yang harus saya lakukan ketika melihat seorang senior itu pilih hati memiliki sikap yang tidak baik? So, I say, well, either he's not religious. Mungkin dia adalah bukan orang yang penyembah senior, hanya karena usianya saja. Umur itu yang selalu membuat seseorang itu menjadi seorang senior. Jadi Prahlad itu berumur 5 tahun. Dan para dewa mendengarkan dengan kusuk terhadap dia pernyataannya. Dan dia dapat membuat puas Tuhan Nrsingha lebih dari apa yang dilakukan oleh para dewa. Nrsingha lebih berbahagia terhadap dirinya karena baktinya bukan hanya sekedar seseorang mengagungkan kekuatan yang ia miliki. So there are ways to control. Jadi ada cara untuk mengendalikan rasa marah. Ada gambar sendiri yang menghancurkan dinding. Some people get so angry they go to punch someone they miss, they smash their hand in the wall. Kadang ada orang yang marah dan ingin memukul seseorang namun luput dan akhirnya dinding yang dipukul. One devotee once he told me I broke my hand. Dia ada penyembah yang mengatakan dirinya telah mematahkan tangannya. I don't know, I asked him, you know, on his motorbike or something. He said, no, I punched my son. Dan kenapa ditanya, ya, karena tak keberatan atau gimana? Enggak, saya mukul anak saya. So there's a mudra, you know what? Jadi ada mudra. Mungkin kamu pernah dengar mudra yang berupa mudra yang membantu untuk mengendalikan rasa marah. Bisa di depan lampunya. So one is like this. Put your fingers like this. Jadi bisa diikuti. Keep these two sticking. Jadi dua telunjuknya itu dirapatkan. Dan kemudian ya. Itu akan mengurangi rasa marah. You have to do it for a while. Dilakukan beberapa saat. Itu akan bisa melepaskan rasa amarah. Helps also depression. Untuk membantu rasa stres, depresi. Then there's this one. Kemudian yang itu, kemudian yang kedua guru mana? Jadi banyak penyewa mungkin tahu mudra yang ini. Yang mudra, knowledge, pengetahuan. Very good. Ini bagus sekali saat
dan lakukan japa, bisa digunakan mudra ini. Jadi bisa digunakan berapa menit, berapa detik? Kemudian ini untuk amarah dan rasa frustasi yang tertahan. Itu dengan menggenggamkan tangan dan kemudian di apa sih namanya itu? Diremas dengan kuat, namun jangan gunakan pemukul ya. Jadi hanya ditahan seperti ini, diremas. Jadi amarah bisa hilang. Jadi suatu hari Nurman pergi ke terapi. Jadi orang ini memiliki sekolah karate. Then he would do the therapy. Dan setelah berikutnya melakukan terapi. Jadi dia dikatakan sudah tingkatan 8 dari sabuk hitam. Dia dari Jepang. So he was teaching the traditional. Ini dia melakukan terapi dalam cara tradisional. Gunakan untuk bukan untuk berkelahi. So they would be practicing. It wasn't they weren't actually fighting. They were just practicing. But the yang mereka latihan yang mereka lakukan adalah latihan kata. Jadi hanya jurus-jurusnya saja. And he was he had little mantra. Dan juga ada beberapa mantra yang diucapkan. This is not to punch others. Ini bukan untuk memukul orang lain. To punch my own weakness. Namun untuk memukul kelemahan saya. You know, they would be chanting it. Dan mereka akan selalu mengucapkan seperti itu saat melakukan latihan itu. Sometimes they accidentally hit someone. Namun kadang-kala tidak sengaja memukul yang lain. Latihan. Thank you. Dan apa yang harus dikatakan adalah mengucapkan terima kasih. So you hear very often, thank you. Kita sering kali mendengar kata terima kasih. But every once in a while, you hit me again, you stupid. Kalau terjadi lagi, bodoh sekali. Kenapa kamu memukul saya lagi? Pranayama. Ada pranayama yang bantu juga. Actually, any pranayama. Jadi sebenarnya pranayama yang manapun tidak perlu bantu untuk menghilangkan rasa marah mereka. Even when I was a child. Bahkan ketika beliau kecil di Amerika. They always tell children to get angry. Take 10 people. Jadi ketika seseorang marah, diajarkan dengan mengambil tarik napas dalam. Dan itu akan membantu untuk menghilangkan amarah. Jadi sebelum mengatakan sesuatu, lakukanlah tarik napas yang dalam 10 kali. Ini salah satunya adalah video yang untuk menghilangkan rasa marah. Jadi duduk dalam posisi di tengah Padma. Dan menapas dengan dalam secara perlahan.
seperti lebah yang terlalu. Jadi ini membantu menghilangkan stres dan kemudian menggerakkan memori dan helps the memory and all kinds of things. Dan membantu berpengalaman. Di duduk dalam Padma Asana. Another one, you know, the lion. Singa. I've seen it different ways like this guy. So one way is you sit like this. Oh, yeah. Looks seperti yang Guru Mahesh katakan. Kemudian menarik nafas yang dalam. Dan ketika melepaskan nafasnya tuh ditunjukkan kepala yang dalam ke bawah. Ditukung ke bawah. Itu kan melepaskan segala yang ada dalam. Kemudian melakukan brajasana. Braja. Ada tawarnya? Nobody is a yogi. Ada yang yogi di sini? Di duduk seperti itu. Braja. Kita lakukan cara yang seperti tadi juga, menarik nafas ke dalam dan melepaskan kepala ke bawah. Pakai lama. Dan tahun? Di menarik nafas dengan hidung yang satu kemudian dilepaskan dengan hidung yang lain. Ada satu yogi yang sombong. Dan dia cukup kuat. Dia di depan. Jadi dia bisa menahan nafasnya 40 menit. Jadi bagaimana cara melakukan Pati Lama Anang Lama? Guru Mahesh mengira dia akan seperti ini dan kemudian menahannya lama, ternyata tidak, dia akan melakukan dengan cepat. See how long you can do that. Jadi kalau kita melakukan itu, berapa lama bisa dilakukan? Dilakukan dengan 30 menit. That's a lifetime of right. Jadi dibutuhkan lumayan lama latihan. Oh, sayangi orang ini mengawasi. Like dia suka yang tadi juga mencoba syukuran. Dia punya banyak pengikut, murid, karena juga badannya bagus. Namun dengan melakukan itu akan menyentuh banyak saraf-saraf di otak. Jika kita melakukan itu secara rutin, berapa menit, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Jadi harus kita bisa bicara saat itu, jadi harus tetap lakukannya. Jadi itu membantu untuk mengendalikan pikiran kita dan juga badan kita. Any pranayama. Jadi pranayama yang manapun akan memberikan bantu untuk mengendalikan kemarahan. Jadi cobalah untuk memohon kepada
Sri Nityananda Prabhu Tuhannya Mahesa. As everybody knows, when you're angry, kita tahu ketika seorang marah, dia akan berpikir apa yang saya lakukan yang benar dan orang ini adalah salah. Apakah itu anak, istri, bos, atau pekerja yang berada di bawah kita, atau seseorang yang kita pikir sudah berada di bawah kita, bahwa saya adalah yang lebih baik daripada orang ini, dan memperlihatkan bahwa saya lebih baik daripada dia. Setelah itu orang akan menjadi merasa bersalah. Anybody been angry? Yang pernah marah? After you blast off. Jadi seseorang setelah mengumpat, bagaimana perasaan kita? Maybe you feel guilty. Maybe you merasa bersalah. Merasa capekan. Never feel good. Tidak pernah merasa. Rasa bahagia setelah itu. Mungkin hanya orang-orang yang jahat sekali merasa bahagia dengan hal itu. Berpikir bahwa dengan dukungan amalan ini saya bisa menghilangkan karma buruk mereka. Just in the Bhagavad Gita slokas. Dalam Bhagavad Gita slokas, slokas Bhagavad Gita. Ada sekitar 260 stokai ketika ditulis dicari dengan kata marah tersebut yang akan muncul memberikan kita. Apalagi yang bisa dikatakan ketika dicari dalam penjelasan-penjelasan Prabhupada pasti lebih banyak lagi. Okay, so another way is to, you know, kirtan. Cara yang lain adalah dengan melakukan kirtan. If you get angry and you want to say something. Jika kita marah dan mengatakan sesuatu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Jadi bisa diucapkan sebelumnya adalah Hare Krishna tadi. Because to shout loud Hare Krishna. Dan itu harus diucapkan dengan keras, dan karena ketika mengucapkan nama Hari Krishna dengan keras itu dibutuhkan menarik nafas yang dalam. So even without shouting, bahkan dengan even without saying Hari Krishna, you're out here. Bahkan dengan tidak mengucapkan say Hari Krishna, Hari Krishna itu akan menghilangkan keburukan itu. Tapi yang namanya lebih baik juga dengan mengucapkan Hari Krishna. Hanya orang jahat yang marah dengan mengucapkan trikit. Itu akan menyucikan. Orang banyak yang bertanya bagaimana saya bisa telah bebas dari sifat iri hati ini, amarah ini, yang hanya bisa dilakukan adalah tetap melakukan latihan selain Krishna ini. Tidak ada cara yang dibuat-buat untuk bisa terlepas dari amarah ini. Kalau Narada Muni dalam skandal 7, untuk bagaimana berpikir untuk bisa menghilangkan, untuk menaklukkan rasa iri hati itu diuraikan di sana. Jadi iri hati ini harus ditinggalkan. Anger, if you think about the consequences, you know, what happens if I get angry at this person.
di pelamalan itu bisa dipikirkan apa akibat yang dihasilkan ketika kita marah terhadap orang ini. Namun dengan hanya melakukan latihan bhakti yoga ini secara serius, berusaha untuk memuaskan Krishna, berusaha untuk mengikuti perintah Guru Purana, maka engkau akan dapat disucikan. Berpura-pura telah disucikan. Jadi orang yang melakukan sesuatu namun memiliki ide yang salah atau motivasi yang salah, dia akan mendapat manfaat, tidak akan mendapat manfaatnya. Jadi layani penyembah kepada nama Tuhan, maka akan dengan segera nantinya akan mencapai kipat nama Tuhan. Jadi kita bisa ke panggung lagi atau ada persada yang bisa dibagikan. Di Guru Maharaj berharap tidak ada penyembah yang sini merasa dirinya dihina dengan kelas ini. Maharaj seems really mad at me because he's talking. Mungkin Guru Maharaj sangat marah pada saya karena berbicara tentang hal ini. Namun itu diuraikan banyak di buku. Begitu. Hare 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama,
Hare 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 Hare
Thank you.